Apa sudah kelihatan, Kak? Sudah, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang akan menjelaskan tentang pengerjaan soal nomor 3 dan nomor 7. Berikut soal nomor 3 yaitu sebuah bejana dirancang untuk proses operasi sebagai berikut. Mula-mula bejana dioperasikan untuk menampung larutan dengan densitas 70 pound per feet pangkat 3, laju alir 9296,5234 pound per jam pada suhu 300 Fahrenheit dan tekanan 40 PSIG. Setelah 1 jam, bejana tersebut perlahan-lahan tekanannya diturunkan menjadi 0,3 PSIA sedangkan temperaturnya tetap. Diperkirakan bejana terisi larutan sebesar 70% dari volume total bejana. Untuk keperluan proses tersebut, dibuat tinggi bagian silinder 2 kali diameter bejana. Bahan bejana SA240 grade S tipe 304 dengan tutup atas berbentuk standar di set head dan tutup bawah berbentuk konikal dengan sudut puncak 120. Perlengkapan bejana berupa manhole berdiameter 20 inci, nozzle pemasukan dan pengeluaran larutan, pengelasan pada bejana tipe single wedge bed joint dengan faktor korosi 1/16 in. Dari data tersebut ditanyakan, yang pertama dimensi bejana sewaktu bejana dioperasikan secara internal dan external pressure. Yang kedua yaitu dimensi nozzle. Ketiga, jarak dan ukuran pengaruh keliling jika diperlukan apabila tebal bagian silinder hanya 3/16 in. Selanjutnya yaitu sket bejana lengkap dengan ukuran pentingnya sewaktu bejana dioperasikan secara internal dan eksternal pressure. Kemudian ini data-data yang diketahui dari soal yaitu flow liquid 70 pound per feet pangkat 3, liquidnya 9296,5234 pound per jam, temperatur 300 Fahrenheit, tekanan 40 PSIG, P0-nya 0,3 PSIA, waktunya 1 jam, volume liquidnya yaitu 0,7 volume total, alkesnya 2 kalinya D, tutupnya 180, diameter manhole-nya 20 in, dan kemudian untuk bahan menggunakan SA204 grade S tipe 304, dengan tutup atasnya standar di set heat, tutup bawah komikal, pengelasannya menggunakan single bed joint. Yang pertama yaitu menghitung volume liquid dengan rumus liquid per liquid kali waktunya didapatkan 132,8 feet pangkat 3. Kemudian menghitung volume total. Volume liquid sama dengan 0,7 dari volume total. Dimasukkan volume liquidnya, kemudian didapatkan volume total yaitu 789,725 feet pangkat 3. Selanjutnya yaitu menghitung D dari persamaan volume total dengan rumus pi per pi di pangkat 3 per 24 tangan setengah alfa ditambah pi per 4 di pangkat 2 LF plus 0,0847 di pangkat 3 didapatkan nilai sebesar 4,786 feet atau 57,44 in. Kemudian dengan melihat tabel 2.6 dapatkan berapa 60 in. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk perhitungan desain dengan internal pressure, di sini ada desain bagian silinder di mana didapatkan dari tabel 2.4. F untuk SA240 memiliki F sebesar 15.000 dan dari tabel 2.1 untuk nilai E sebesar 0,85 dengan asumsi single welded bed joint with backing strip.
Lalu menggunakan persamaan 2.21 didapatkan tebal silinder sebesar 0,1624 inci atau 3/16 in. Nah, Sedangkan tabel ini untuk dari mana? dari Brownell, Pak. Ambil dari Brownell ya. J. Namanya di Brownell masa tabel 2.4 gitu. Di appendix D, Pak. Appendix ya, appendix. J. Mohon maaf ada kesalahan penulisan. Halaman 342. Sedangkan ya, untuk weldingnya di sini ada di tabel 13.2 halaman 254. Oke. Okay. Saya lanjutkan ya, Pak. Yes. Untuk desain bagian atas atau standar dishead, di mana didapatkan nilai R sama dengan DO menggunakan persamaan 2.30 didapatkan untuk nilai TH-nya atau tebal pada tutup bagian atas sebesar 0,24 inci atau 4/16 in dengan nilai ICR sebesar 3,5/8 dengan nilai SF maksimum adalah dengan nilai SF-nya 1,5 sampai 2 1/4. Lalu didapatkan untuk ketinggian standar dishead-nya yaitu menggunakan rumus HA sama dengan 0,169 dikalikan diameter dan didapatkan nilai HA-nya sebesar 10,14 inch. Selanjutnya, untuk desain pada bagian bawah atau conical, menggunakan persamaan 2.34, yaitu TH-nya didapatkan 0,24 atau 4/16 in, dan ketinggiannya atau HB-nya didapatkan 17,32 in. Untuk desain external pressure akan dilanjutkan oleh teman saya. Untuk perhitungan external pressure, yang pertama perhitungan pada silinder yang LS-nya 120 inch dengan diameter inside-nya 57,44 inch dengan asumsi TS 5/16 didapatkan DO yaitu 58,036. Kemudian mencari L per DO-nya didapatkan nilai 2,08, DO per TS-nya 193,46. Dan dihubungkan dengan gambar 8.8 Brownell and Young didapatkan nilai B sebesar 3.250 dengan E 0,00025, maka dapat dicari nilai B-nya, nilai P allowable-nya dengan rumus B sama dengan P allowable dikali ya, DU per TS. Stop dulu. Itu kamu kok pakai gambar 88? Bahannya apa tadi? Bahannya diperlihatkan lagi. Bahannya di PowerPoint agak ke atas sedikit. Di internalnya tadi. Bahan SA240 grid S type ya. Tadi itu ada di halaman berapa kata? 342 ya. SA240 tipe ini ada dua macam ini kan ya. Kamu oke, okay, kamu pilih mana saja oke. Okay. Tapi komposisinya adalah, perhatikan ya, di Brown and Young, nominal composition 18 CL 8 NI. Nah, ketika kita mengerjakan sekarang ke arah ke arah eksternal ya, maka silakan dilihat halaman 378. Sudah, Pak. Ya, ini lihat di sana ya. Constructed austenitic steel 18 CR 8 NI. Berarti tipe 304. Lah milikmu itu pas ini. 304 kan? Komposisi sama. Harusnya adalah gambar itu yang digunakan. Sedang gambar 88 itu kalau apa? Ya, coba kamu buka gambar 88 itu. Ngomong apa itu salahnya? Pakai gambar itu. Waktu itu perjanjiannya. Kalau kondisi apa baru boleh pakai itu? Yaitu yield strength-nya antara 24 sampai 30 ribu. Jadi ini carbon steel. Sedangkan yang soalmu adalah SA240 grid S. Dilihat di halaman berapa tadi aku bilang? 342 yang kamu bilang tadi ya. Di situ dengan apa namanya di atas itu?
High alloy steel beda ya. High alloy steel itu baja, paduan baja apa istilahnya, level tinggi gitu lah ya, high alloy steel ya, itu mirip dengan SS ya. Jadi materialnya yang kamu ambil keliru ya. Jadi harusnya item 14 halaman 378. Oke. Okay? Baik, Pak. Oke, lanjut dulu, lanjut ke yang tadi. Nanti bagaimana pengambilan keputusan terakhirnya berdasarkan pertanyaan-pertanyaan A, B, C, D yang ada. Lanjut dulu ya. Ini biar tahu dulu. Langsung siap-siap nanti bagaimana kamu melakukan perbaikannya, oke? Okay? Ya, oke. Okay. Ini kalau caranya oke okay, ya. L per D, coba langsung saya tanya aja ya. L oke, okay, karena ini tinggi tadi. Ketemu LS-nya tadi 120 ya? Iya, Pak. DO-nya, DI-nya tadi ketemu berapa? 57 itu? 57,44, Pak. Oke, okay, ini DI ya. Dalam inci ya. Oke, okay, DI plus 2TS, oke. Okay. Yang sama sudah ya. Ini langsung memenuhi, P labelnya 16,8, oke okay, memenuhi. Oke, okay. Yes. Naik, naik dulu, naik pengen tahu dulu. Naik, naik page, PPT berikutnya. Oke, okay, belum, ya yes, ini ya. Yang tutup bawah ya, oke, okay, L dicari L. Itu adalah DO per tangan setengah alfa, oke. Okay. Oke, okay, DO per T, oke. Okay. Di proposnya 3, Pak. Kamu benar kamu ambil DO-nya. Nah. P-nya 14, itu diambil dari 14,7 dikurangi 0,5 itu ya. Ya 0,3 ya. Oke, maka TH-nya ya. Baik. Naik, naik. Berikutnya, halaman berikutnya, pembahasan. Oke, okay. Sekarang kita lihat pertanyaan A, dimensi bejana sewaktu bejana eksternal. Oke, okay. Sudah benar, ini menjawab, sudah ya, menjawab yang A ini. Dimensi nozzle, sudah, oh, oke, okay, nozzle belum dikerjakan dulu. Kamu kerjakan, dikerjakan enggak ini? Enggak ya, belum ya? Sudah dikerjakan Pak untuk yang nozzle. Okay. Oke, okay. Tadi sudah benar ya untuk ininya ya. Sekarang nozzle-nya yuk kita bahas nozzle. Oke, okay. Ya. Yeah. Silakan disampaikan untuk nozzle dulu. Lanjutkan. Ayo, siapa yang present? Baik, selanjutnya untuk perhitungan dimensi nozzle, di sini kami mengasumsikan untuk flow-nya adalah turbulen dengan volume rate-nya didapatkan dari 132,807 feet kubik per jam. Sehingga dirubah satuannya menjadi feet kubik per menit sebagaimana di Peter Timmerhouse didapatkan 2,21346. Diketahui di soal untuk densitasnya adalah 70 pound per feet kubik. Di grafik Timmerhouse ini didapatkan untuk nilai DI-nya sebesar 1,7 inch atau 0,04318 meter. Dan nilai mu-nya ini karena tidak diketahui di soal, jadi kami asumsikan 1 CP, Pak. Apakah diperbolehkan, gitu, Pak? Boleh. Oke, sehingga didapatkan untuk nilai NRE yaitu 34.634,1.
karena nilai NRE ini lebih besar daripada 2100, maka asumsi aliran turbulennya benar. Selanjutnya kami juga mencoba untuk perhitungan nozzle ini secara analitik. Di sini kami mengambil contoh dari buku Kusnarjo halaman 34, di mana debitnya didapatkan dari mass rate-nya dibagi dengan densitas dan didapatkan 0,03689 feet kubik per detik. Untuk DI optimumnya atau DE didapatkan dari persamaan 3,9 dikalikan Q pangkat 0,45 dikali rho pangkat 0,13 dan didapatkan untuk diameter optimumnya yaitu 1,54 inci atau 0,1279 feet. Didapatkan untuk nilai A atau areanya dari pi d kuadrat per 4 yaitu 0,012 feet kuadrat dan kecepatan alirnya didapatkan dari Q per A yaitu 2,8729 feet per detik. Untuk viskositasnya kami asumsikan sama dengan yang tadi digunakan di depan yaitu 1 CP sehingga ketika dirubah konversi menjadi pound per feet-nya 0,00067. Nilai NRE yang didapatkan dari semua data yang tersedia yaitu 38.281. Sehingga DI optimum yang digunakan adalah 0,1279. Seperti itu, Pak. Iya. Yang penting satuannya jangan sampai keliru loh ya. Iya, baik, Pak. Satuannya keliru ini bermasalah. Iya, next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya untuk penjelasan stiffeners. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai stiffeners dengan TS 0,1875 menggunakan persamaan 2.66. Dicari T ekuivalennya dengan rumus TS ditambah AY per Y dengan keterangan Y sama dengan jumlah stiffeners, AY-nya cross-section area berdasarkan jenis stiffeners atau ukuran. Asumsinya jarak antar stiffeners-nya 30, sehingga didapatkan Y sama dengan LS per jarak antar stiffeners dikurangi 1, didapatkan 3 inch. Jenis channel dari appendix G, item 1, halaman 353, section index dan normal size C60, dengan 18 kali 4, R-nya 0,625, didapatkan weight per foot-nya 58 LB, dengan cross-section areanya 16,98 inci kuadrat. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Dan untuk eksis 1-1, nilai I-nya sama dengan 670,7 in pangkat 4, R sama dengan 6,29 inci, S sama dengan 74,5 inci pangkat 3, dan I sama dengan 18,5 inci pangkat 4. Menghitung D ekuivalen sama dengan TS plus AY per Y sama dengan 0,875 plus 16,98 inci kuadrat per 3 inci. Dengan nilai T ekuivalen sama dengan 5,8475 inci. Dengan TS didapatkan nilai B dan E pada Kusnarjo halaman 46. Untuk menghitung L per DO sama dengan jarak antar stiffeners per DI plus 2 TS sama dengan jarak antar stiffeners sama dengan 30 per 57,8114 untuk nilai DO-nya. Didapatkan nilai L per DO sama dengan 0,5189 inci. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Lalu untuk mencari L per DO-nya yaitu menggunakan rumus jarak antar stiffeners dibagi DI ditambah 2 TS. Jarak antar stiffeners-nya 30, DO-nya 57,8114, didapatkan L per DO-nya 0,5189 inch. Lalu nilai DO per TS-nya 57,8114 per 0,1875, didapatkan nilai DO per TS-nya 308,327. Lalu menurut item Bronner pada halaman 378, didapatkan 0,1875, E-nya 0,0005, B-nya 5.500. Lalu PL allowable-nya dapat dicari menggunakan rumus B per DO per TS. B-nya 5.500, DO per TS-nya 308,327, didapatkan 17,8381 PSI. Lalu untuk nilai toleransinya, kita bisa cari menggunakan PL allowable dikurang PO action
dibagi PO aksen dikali 100%. Masukin nilai PO allowable-nya 17,8381 dikurang PO aksennya 14,4 dibagi 14,4 didapatkan nilai toleransinya 23,87%. PO allowable-nya lebih besar daripada PO sehingga errornya lebih besar dari 20%. TS 3/16 inci tidak memadai. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Dengan TE tersebut didapatkan nilai B dan epsilon dari Kusnarjo, dari buku Kusnarjo halaman 47, di mana B-nya setelah dihitung mendapatkan hasil 176,3574. Kemudian dari item 14 Brownell and Young halaman 378, epsilonnya diketahui 0,00125. Sebenarnya untuk B-nya pun ini Pak harusnya memakai item 14. Kemudian dari B dan epsilon dapat dihitung I-nya yang dibutuhkan dengan rumus DO dikali jarak Stepeners bagi 14 dikali TS plus AY dibagi jarak Stepeners dikali epsilon. Didapatkan hasil 6,7455 in pangkat 4. Kemudian I yang dibutuhkan untuk 4 channel yaitu 3, karena 4 channel maka 3 dikali 6,7455 kali pangkat 4 hasilnya 20,2365 in pangkat 4. I yang dibutuhkan lebih besar dari I yang tersedia pada data. Maka ukuran tebal 3/16 ini tidak memadai. Selanjutnya adalah sketsa bejana. Yang pertama ini adalah sketsa bejana dari internal pressure, yaitu dengan nilai dari TH yaitu 4/16, untuk HA 10,14, untuk SF-nya itu 1,5 sampai 2/4, untuk ICR-nya 3,5/8, kemudian untuk TS-nya 3/16, DO-nya 60 in, HB-nya 17,3205 in, dan AS-nya 120. Untuk sketsa external pressure-nya yaitu untuk TH-nya yaitu 5/16 in, HA-nya 9,81 in, LS-nya 120 in, HB-nya 16,6 in, DO-nya 58,06 in, dan TS-nya 5/16 in. Oke. Oke, kita bahas dulu ya. Tuh tadi mengenai yang internal okay, ya, eksternal tadi sudah saya jelaskan ya. Terus mengenai dimensi nozzle masih sedikit ya, hanya menghitung diameter daripada nozzle kamu ya. Iya Pak. Belum ya, itu kurang ya. Karena masih nozzle yang dihitung tidak hanya itu. Tapi kita harus ngetes apakah nozzle-nya perlu penguat apa tidak. Kemudian harus dihitung berapa penguatnya. Tes perlu penguat apa tidak dulu baru dilakukan ini ya, dilakukan perhitungan penguatnya sekian gitu ya. Itu di nozzle. Ya. Kemudian di pertanyaan yang C, yaitu jarak dan ukuran penguat keliling jika diperlukan, ya itu ya, kembali kamu hitungkan itu dulu. Next, bukan ini, jarak yang C. Langsung itu ini yang kamu mulai dengan ini.
Iya. Iya, Pak. Lihat anu pertanyaannya, jarak dan ukuran penguat keliling jika diperlukan. Apabila tebal bagian silinder hanya 3/16 inci. Jadi T-nya 3/16. Kamu trialkan dulu untuk lagi diulangi yang anu tadi ya, yang perhitungan tebal. Ya. Perhitungan external pressure tadi diulangi lagi dengan trial 3/16. Sudah pernah tadi 3/16. Tata caranya begitu ya. Karena apa? Ini soal. Coba kembali ke external pressure tadi. Walaupun ininya keliru ya, kamu keliru mengambil harga, grafik ya. Sudah paham tadi ya, bukan 8.8 tapi item 14 di belakang ya. Sudah note? Sudah dicatat tadi? Sudah, Pak. Iya, okay, Pak. Ya. Jadi nanti C itu kamu hitung lagi, caranya sudah oke. Kamu keliru ngambil grafik. Ya. Kemudian bila sekarang grafiknya benar, misalnya gitu ya, di item belakang tadi itu, di appendix, kamu masukkan trial 3/16. Catat loh ya. Trial dulu 3/16. Setelah kamu hitung trial dengan 3/16, nanti memenuhi apa tidak? Ada dua pertanyaan nanti ya. Bila memenuhi berarti sudah menjawab. Yaitu apa yang dijawab? Penguat keliling, jarak dan ukuran penguat jika diperlukan. Jadi kalau 3/16 sudah memenuhi, perlu penguat enggak? Tidak perlu ya. Karena apa? Sudah ada ketetapan yaitu 3/16 inci. Bila ternyata 3/16 inci itu di trial, ternyata P allowable-nya kurang dari berapa tadi, Dik? P allowable-nya? Yaitu 14,7 dikurangi 0, berapa? 3, 0,3, ya. 0,3, Pak. Bila tidak melampaui itu, berarti baru kamu propose penguat. Itu ya, enggak langsung bikin penguat gitu ya. Langsunglah diusulkan penguat. Jadi soal C itu lain bicaranya. Soal C itu beda dengan A, soal nomor A. C itu soal baru lagi itu ya. Ada pertanyaan? Bisa ketangkep ada soal sudah? Yes. Oke, okay. Ya. Jadi metode hitung eksternalnya diulang lagi. Untuk yang C itu. Enggak seperti yang tadi di A. Di A tadi metode hitungnya oke. Okay, sudah benar. Hanya grafik salah yang digunakan. Yang C, metode hitungnya diterapkan lagi. Di C. Untuk ngetes apakah 3/16 itu memenuhi apa tidak. Bila memenuhi, berarti sudah nggak perlu hitung penguat. Akan tapi bila tidak memenuhi, berarti kamu propose penguat. Jaraknya usulkan sendiri. Misalnya saja ada dua penguat. Berarti berapa jaraknya? Yuk. Dua penguat berarti mau dipasang, mau di atas. Jadi gini, sekarang lihat gambar dulu. Ini biar gitu, takut ada salah tangkap lagi ya. Lihat halaman 34 bukunya Pak Kusnario. Bila kamu menganut gambar A, berarti penguat dimulai sejak awal di daerah sambungan atas. Ada yang baru masuk ini. Ya. Jadi dari atas sampai ke ujung bawah itu dikasih penguat. Oke. Paham ya? Jadi kalau ada dua penguat, ya. Kalau mau mengikuti kaidah yang A, atau misalnya ada tiga penguat, empat penguat, berarti satu, dua, tiga, empat, ya. Maka L bisa kamu tentukan kan?
Jadi L dibagi 4 dikurangi 1. Kalau ada 4 penguat, jadi dikasih 4. Ngikuti gambar itu aja. Di buku halaman 38 miliknya Pak Kusnaryo, ada berapa penguat itu? Lihat. Kalau ada berapa penguat itu? 5. Halo? Betul ya, 5? Iya, ya, benar. Berarti jarak antar penguatnya adalah LS dibagi 4. 5 dikurangi 1. Ya. Kalau dipasang 3 penguat, berarti LS dibagi 3 min 1. Baik, oke. Jadi begitu ya. Jadi C itu kamu harus mempropos dulu. Dipropos dulu seperti apa? Ya. Setelah ketahuan bahwa 3 per 16 tidak memenuhi syarat. Yaitu P allowable-nya kurang dari dalam kurung 14,7 dikurangi 0,3. Baru jarak antar penguatnya yaitu L kecilnya berapa, kemudian dipropos lagi yaitu jenis penguatnya. Kamu mesti pakai kanal ya. Oke, Ma. Up to you deh. Kamu bisa, kalau soal ngomongin nanti bukan kennel lagi, kamu jangan pakai kennel ya. Kecuali kalau soal ngasih kebebasan. Terserah, usulkan tipe penguat, ukuran berikut. Nah ini, karena kalau sudah ngomong ukuran, kamu boleh mengusulkan. Berarti kamu harus trial ukuran dari penguat. Kalau dibilang kennelnya bebas ya kan. Tapi di kuis dulu pernah terjadi ya. Pernah terjadi nomor ganjil adalah kennel, nomor genap adalah equal angel. Gitu ya. Segitiga. Baik, ada pertanyaan dulu. Pak, izin bertanya. Silakan. Share-nya dimatikan dulu deh, kalau tanya deh. Iya, silakan. Iya, mohon maaf Pak, saya masih bingung untuk yang di item 1 yang kernel itu, appendix G. Itu kan tadi kami mengambil untuk eksis 1-1. Nah, di tabel itu kan untuk yang C60 ukuran 18 kali 4, yang LB-nya 58 yang kami ambil itu ada I-nya 670,7 inci pangkat 4 dan I-nya yang 18,5 inci pangkat 4. Itu untuk perhitungannya yang dibandingkan itu yang 670,7 atau yang 18,5 nih, Pak? Bentar dulu. Okay. Appendix G untuk halaman 353, Pak. Ya, enggak, yang kamu ambil tadi depth of canal berapa? 18 kali 4. Yang paling atas. Wih, besar banget ini. Ini untuk jembatan ini. 18 kali 4 ya. Oke, jadi section index and nominal size ya. 18 kali 4. Oke. Okay. Ya. Ini berarti kalau eksis 1-1, pemasangannya adalah seperti gambar di atas. Gambar yang di appendix G itu ya. Yang ada kata-kata 1-1 dan 2-2 itu loh. Iya, Pak. Berarti dari yang dipasang ke dinding tangki itu adalah searah 1-1 itu. Jadi satu-satu itu nempel langsung, ditusukkan ya, ditempelkan ke dinding tangki. Itu ya. Berarti semua perhitungan harus mengambil eksis satu-satu. Semua perhitungan.
yang harus di-compare nanti dengan I hitungnya ya, berarti yang I eksis satu-satu. Oke? Okay? Iya Pak, yang di tabel itu ada 670,7 sama yang 18,5 itu Pak. Itu yang... Berarti yang 670,7 itu enggak Pak? Iya dong. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Sumarno. Oke. Okay. Pak, saya izin bertanya. Oke. Menyambung dari yang dikatakan Bapak tadi, yang masalah penguat, Pak. Jadi kan setelah kita hitung tadi, hasilnya kan tidak memadai ya. Berarti kita disarankan untuk menghitung penguatnya. Dengan 3/16 itu sudah tidak memadai, otomatis kalau misal memakai yang 3/16 itu kan paling kecil ya Pak. Kalau misal memakai yang di atasnya, itu otomatis hasilnya itu P-nya lebih besar. Alhasil lebih tidak memadai. Lalu bagaimana Pak seperti itu? Jadi kalau dipakai 3/16, P-nya terlalu rendah. Terlalu udah melebihi error kan kalau kalau misal tebal ini kan di buku Pak Kusnaryo ini kan ada syarat errornya tidak lebih besar dari 20%. Sedangkan dengan 3/16 itu sudah 20% lebih. Selanjutnya kalau misal memakai 4/16 dan seterusnya itu malah lebih 20%. Iya. Baik, sekarang kamu lihat pertanyaannya C. Ya. Maksud pertanyaan ngerti itu? Jarak dan ukuran penguat keliling apabila diperlukan. Ya, jika diperlukan. Apabila tebal bagian silinder hanya 3/16 inci. Ternyata kamu hitung setelah 3/16 inci itu menghasilkan P allowable sudah melebihi dari dalam kurung 14,7 dikurangi 0,3. Begitu kan ya, Rizky? Iya, Pak. Iya, Pak. Ya sudah, selesai sudah. Enggak perlu ngitung penguat. Walaupun errornya lebih dari 20% ya Pak, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, lo itu yang terkecil kok mau cari yang kecil mana lagi. Baik Pak. Baik Pak, terima kasih. Sudah dulu, sudah dulu. Pertanyaan tadi. Dihitung 3/16 dimasukkan, dihitung itu berdasarkan... Itu tidak nama dan... Ya oke, okay. 3/16 dimasukkan, ya untuk menghitung external pressure seperti biasanya ya, maksudnya? Bukan Pak, untuk penguat, jadi pakai banyak 3/16. Ya. Jadi maksudku yang C itu kamu harus ngitung 3/16 di tes untuk silinder dulu. Berarti pakai B-nya silinder tadi ya Pak? Entah dulu, ngitung silinder dulu. Kemudian ketika kamu ngitung silinder, 3/16 itu memadai tidak? Allowable-nya lebih besar enggak? Tidak. Terlalu kecil. Terlalu tipis gitu ya? Iya. Lebih besar dari 20, Pak. Tuh. Bentar. Oke, saya anu dulu ya. Perhatikan di papan tulis. Ya. Jadi soal C itu dia itu ngomong aduh kok warna ungu ya. Jam segini warna ungu. Ini menunjukkan bahwa T-nya itu dia sudah minta 3/16. Ya. Nah, kemudian dari ini maka kamu melakukan satu trial ya untuk ngetes apakah ya. Sementara ini kamu tes ya, tanpa penguat dulu ya. Jadi hitung L per DU-nya ya. Kemudian kamu hitung DU per T ya. Kemudian dari sini nanti kamu
akan keluar ya, dapat kamu harga B gitu ya. Harga B nanti kamu akan tes untuk P-Loyable ya. Di sini untuk tes ketika 3/16 didapatkan berapa? Belum Pak, belum coba. Belum ya. Dan lagi kamu ngitungnya ini ketika masih pakai figure 88 ya. Jadi ini keliru, jadi nggak boleh. Harusnya item 14 Pak ya? Ya, jadi harus item 14, halaman berapa tadi? Halaman berapa tadi? Oh ini apa ya? Halaman 378. 8 buku BY ya, ini ya. Terus? Bila ini dites ya, misal ini misal ya, ini ketahuan P-nya misalnya 15 PSI. Gimana kalau gini? Kesimpulannya ya, maksud saya kesimpulannya adalah dari sini nih ya. Kesimpulannya ini sekarang ya. Ini tidak perlu ya. Tidak perlu penguat dan TS untuk external pressure adalah 3/16. Sudah selesai. Yang kedua, bila ternyata, ntar ya. Ya, oke. Bila ternyata ketemu P allowable-nya sama dengan 10 gitu ya kan. Ini kan berarti masih lebih kecil dari 14,7 dikurangi 0,3. Ya. Maka baru kamu propose lah di sini. Kamu hitung lagi ya. Yang dihitung apanya? TS. Sekarang tetap 3/16. Kenapa? Karena soalnya mintanya 3/16. Ya. Tetapi kamu buat L yang baru. Misalnya sekarang ada 3 kernel ya, dipasang model seperti di bukunya Pak Kusnario. Entar dulu saya kasih warna lain biar kamu kamu gambar yang bagus, jangan ikut-ikutan saya ya, yang sekolah itu kamu ya, saya kan hanya mengajar ya. Misalnya di sini 1, 2, 3 lo ya, berarti L-nya adalah sama dengan LS-nya berapa tadi? S ya dibagi saya ya 3 dikurangi 1. Ya. Oke. Ada komen sampai di sini? Baik, Pak. Cukup. Ini ya. Sudah enggak ada masalah. Ini baru diulang lagi ya. Dari sini kamu lakukan langkah lama. L baru ya. L baru. Bagi DO. Kemudian lagi. DO per T. DO-nya per T-nya tetap. Karena apa? T-nya tetap. DO tetap ya. Dari sini kamu akan dapatkan nanti B. Ya. B pasti beda, kenapa? Karena ini sudah baru, ya kan? Karena ini baru. Baru. Tidak sama dengan yang ini. Nah, tidak sama dengan ini, ya. Pasti ini baru. Dan nanti kita akan lihat berapakah B.
Nah, gitu ya. Misal saja sampai kamu peroleh misal 15 yang lebih besar dari ini tadi, lebih besar dari ini. Pak, saya mau tanya, jika hasil P allowable-nya ini errornya yang seperti tadi, yang errornya itu lebih dari 20, padahal sudah 3/16, tidak apa-apa ya Pak? Iya, tidak apa-apa. Yang jadi pertanyaan indah itu sebenarnya, Pak, saya pasang 3 kanal, ternyata hasilnya begitu. Gimana nih? Ada yang tanya dulu gitu. Ya, jangan 3 kanal dong, 1 aja kalau perlu, taruh di tengah. Ada waktu ini, bagaimana kalau misalnya taruh di tengah itu apakah ini? Ya gimana lagi? Yang penting akhirnya ada penguat. Jadi hanya 1 sudah. Jadi batas atas, batas bawah, kemudian 1 di tengah. Gitu ya. Ya gitu ternyata. Jadi kan bisa mengikuti kaidah. Coba sekarang lihat lagi kaidahnya di gambarnya Pak Gus. Ya. Aduh, berapa? Sebenarnya di anu ada ya, di buku yang ada ya. Jadi cara menentukan L-nya, jadi tergantung dari harga L bagaimana kamu memikirkannya, gitu ya. Coba lihat halaman 38 tadi itu ya, gitu ya. Itu kalau ada L gitu ya. Kalau dipasang 1 gimana? Kalau dipasang 2 bagaimana? Gitu ya. Ini, jadi kalau ini dengan anggapan di atas bawah ada kernel, sorry, ada penguat gitu ya. Kalau misalnya cuma 1, ya udah. Berarti dimaksud pasang di sini aja. Berarti ini sebagai batasnya sudah sekarang. Tetap ini dibagi 2 kan? Ini L. Gitu. Nah, sekarang kamu bisa lihat di pemikiran seperti ini juga ada di coba kamu lihat di halaman 255. Sudah? 255 Brunlein Yang ya maksudnya. Sudah. Lihat yang gambar paling besar ini. Halaman 255 ya. Itu kan ada beberapa gambar itu ya. Lihat gambar yang ini. Oke. Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Oke. Di gambar itu jadi akhirnya kaidah, penguat tidak ada di sambungan atas bawah, iya kan? Tapi penguat dipasang di tengah. Cuma ada 4 penguat. Tapi dalam penentuan L disamakan. Dan ini malah ada perhitungan. Kalau tutupnya seperti itu ya. Ini sebenarnya dulu ada pertanyaan. Jadi kalau ada kuliah tamu bisa apa nanti kamu bisa tanya ya. L-nya boleh disamakan seolah-olah batas atas seperti ini itu ada, gitu ya. Jadi di sini itu ada, ini ada. Karena ini di sini sambungannya di sini sambungan las. Biasanya itu ada penguatan memang ya di sambungan las itu kan antara atas bawah ya. Sehingga di sini ya menjadi walaupun di sini tidak ada penguat, tidak ada seperti gambar itu tadi. Di sini akhirnya dihitung jarak dihitung dari sini. Seolah-olah begini. Sehingga L dihitung dari sambungan ini. Walaupun di sini ada satu pengecualian ya, lihat tuh ya. Apa yang dimaksud pengecualian? Lihat ini. Yang tadi itu. L besar yang ada di sana.
Ini kalau kita lihat, L-nya itu masih ada tambahan H per 3, seperti H per 3. Ya, L biasa kayak yang tengah itu, yang kecil L. Ya, bukan kecil sih itu ya. Ini perhatikan ya. Bisa benar, melihatkan ya. Yang di layar. Geser komputer ini. Nah, ini ya. Berarti kan ya. Ini ada di mana? Nah, ini ya. Ini di ujung itu di sini akan ada H per 3 loh. Ya. Padahal L-nya itu L yang di mana? L di sini ya, L di tengah-tengah ini. Dengan L yang sini kan kelihatannya beda kan? Ya, karena ada tambahan H per 3. Oke? Ya. B, kamu pakai di situ dihurufin sama L. Sehingga L itu artinya boleh kamu lakukan seolah-olah itu adalah ada, kalau ini ada berapa muat nih? 1, 2, 3, 4, ya kan? Jadi seolah-olah ada 6 penguat. Oke, paham yang saya maksud? Ya. Iya, Pak. Dalam ini dalam rangka penentukan L. Karena L menentukan harga L per DU. Baik, kalau gitu selesai sudah untuk kaidah soal ini. Kita lanjutin soal nomor 7. Kalau ada pertanyaan, Rizky Azizah yang tadi tanya. Oke. Okay. Oke, okay, Pak. Oke, okay. Okay. Terima kasih. Oke, okay. Okay, silakan. Silakan share lagi. Dilanjut, soal nomor 7. Dari masih tim yang sama ini ya? Iya, Pak. Oke, okay, lanjut. Gantian yang bicara. Dengan demikian maka sketsa bejanamu nanti diulang. Oke. Mari kita baca dulu soalnya hati-hati. Oke, silakan. Berikut soal nomor 7 yaitu suatu bejana berdiameter luar 90 inci, tinggi bagian silinder 1,8 kali diameter bejana dengan tutup atas berupa standar di flathead dan tutup bawah berbentuk konikal dengan sudut puncak 135. Berat bahan di dalamnya sebesar 15 ton dan dioperasikan pada 0,7 PSIA dan 300 Fahrenheit. Bahan bejananya SA 240 grade N, grade M, tipe 316. Dari data-data tersebut desainlah penyangga bejana tipe leg and lug dengan jumlah leg sebanyak 3 buah yang terbuat dari pipa schedule 60. Baik. Template jika diperlukan. Kita belum sampai ke sini ya, kita masih nosel, jadi yang ini selesai. Ya, kita ya. Habis ini kita bicara ini ya. Ya, ini minggu keberapa deh ya? Minggu ke-6, Pak. Minggu ke-6 karena kemarin kena UTBK itu ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Berarti harusnya ini minggu ke-5, ya kan? Iya, Pak. Iya, Pak. Oke, masih ada waktu. Nanti kita ngomong soal penyangga ini dulu ya. Penyangga ya, bukan penyanggah loh ya. Kalau penyanggah itu orang diskusi ya. Ngerti maksudnya ya? Penyangga. Iya, baik, kalau gitu tim ini sudah selesai. Lakukan perbaikan tadi soalmu, ya. Bacamu. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Kalau kamu nggak sempurnakan, kamu nggak terlatih loh nanti. Baik. Iya, Pak. Silakan. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Okay. Bulurah, tim berikutnya Bulurah. Ya, Pak. Silakan untuk kelompok 4 untuk presentasi.
Saya izin untuk share screen ya, Pak. Oke. Apa sudah terlihat, Pak? Sudah. Baik, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan akan menjawab soal 4 dan nomor 8. Untuk yang pertama akan menjawab soal yang nomor 4, yaitu pertanyaannya, suatu bejana dengan diameter luar 84 inch dan tinggi bagian silinder 140 inch, tutup atas berbentuk standar dishead dan tutup bawah berbentuk konikal dengan sudut puncak 135 derajat. Akan dioperasikan pada suhu 450 derajat Fahrenheit dan tekanan 40 PSIG. Bahan bejana dari SA240 grade M tipe 304 dan densitasnya sebesar 450 pound per feet kubik. Sambungan pada bejana menggunakan pengelasan tipe double welded bed joint dan faktor korosinya sebesar 1/16 in. Bejana tersebut akan digunakan untuk menampung likuida dengan laju alir 40.000 pound per jam dengan waktu tinggal rata-rata 1,5 jam. Dari hasil rancangan bejana tersebut menghabiskan bahan steel 150 feet kubik dan kelengkapan lainnya seberat 2.000 pon. Bejana disangga oleh 3 buah pipa schedule 80 dengan pondasi terbuat dari beton dan bejana diletakkan di dalam bangunan pabrik. Dari data-data tersebut ditanyakan yang pertama, rancangan dari dimensi bejana, kemudian sketsa bejana. Setelah itu, apabila salah satu penyangga bejana diganti satu beam, berapa ukuran satu beam yang memadai? Dan yang keempat, yaitu apabila ketiga penyangga bejana tersebut diganti dengan tiga buah satu beam yang dipasang tanpa beban eksentrik dengan ukuran sama dengan sebelumnya, berapa beban maksimal yang dapat didukung oleh penyangga tersebut? Oke, kalau yang nomor empat ini, kamu hanya harus mengerjakan pertanyaan A saja. Ya. Baik, Pak. Yang diketahui adalah DO sama dengan 84 inci, LS sama dengan 140 inci, jenis tutup atas merupakan standar dishead, jenis tutup bawah berbentuk konikal dengan sudut puncak 135 derajat, T operasi 450 derajat Fahrenheit, operasi sama dengan 40 PSIG, jenis bahan merupakan SA240 grade M, tipe 304, perubahan 150 pound per feet kubik, jenis pengelasan itu double welded bed joint dengan E sama dengan 0,8. Faktor korosi C sama dengan 1/16 sama dengan 0,0625. I likuida 40.000 pound per jam, waktu tinggal 1,5 jam. V bahan bejana 150 feet kubik dengan berat lengkapan 2.000 pound, disangga dengan 3 buah pipa dengan schedule 80. Yang ditanyakan adalah rancangan dimensi bejana dan sketsa bejana dan penyangga lengkap dengan ukuran pentingnya. Selanjutnya akan disambungkan oleh Mbak Gia. Oh, maaf, screen-nya belum jalan. Screen-nya sudah saya ganti, tapi belum jalan. Saya coba stop share ya, Pak.
Silakan. Ada masalah? Permisi Pak, saya izin menggantikan plat CSV. Ya, ya silakan. Untuk selanjutnya yaitu rancangan dimensi bejana di soal diketahui DO sama dengan 84 inch, LS sama dengan 140 inch. Untuk menghitung nilai tebal silinder, ini di soalnya diketahui SA 240 M grade M tipe 304. Tapi di tabel 2.4 adanya SA 240 grade M tipe 316, Pak. Jadi kami ganti tipe 316. Lihat di halaman 342 ya, di Brownline Yang ya. SA 240 grade M tipe 316 di sana. Oh, kamu ada buku berulang ini yang di rumah? Ada, Pak. Aduh, ada, ya kan? Jadi di sana. Iya, baik, Pak. Lanjut. Jadi nilai F untuk bahan bejana SA 240 grade M tipe 316 pada suhu 450 derajat Fahrenheit berdasarkan tabel 2.4 adalah 17.200 pound per inch kuadrat, sehingga TS sama dengan PI dikali DO per 2 dikali FE ditambah 0,4 PI plus C sama dengan 40 pound per inch kuadrat dikali 84 inch per 2 dikali 17.200 pound per inch kuadrat dikali 0,8 ditambah 0,4 dikali 40 pon per inch kuadrat ditambah 1 per 16 inch. Sama dengan 0,184735 inch atau sama dengan 3 per 16 inch. Untuk menghitung tebal tutup bagian atas, standar dishead. Untuk tutup bagian atas berupa standar dishead sehingga besar crown radius sama dengan diameter bejana. Sehingga TH sama dengan 0,885 PI dikali R per FE min 0,1 PI ditambah C. Sama dengan 0,885 dikali 40 pon per inch kuadrat dikali 84 inch. Mohon maaf Pak, itu ada kesalahan penulisan, seharusnya enggak dikali 2. Jadi langsung 17.200 pon per inch kuadrat dikali 0,8 min 0,1 dikali 40 pon per inch kuadrat ditambah 1 per 16 inch sama dengan 2973,6 per 13.756 ditambah 0,0625 sama dengan 0,278667 inch atau sama dengan 4,45 per 16 inch. Oke. Okay. Baik, di sini saya Afif akan lanjutkan presentasi nomor 4. Berikutnya masih menghitung bagian tutup atas tadi, yaitu menghitung ICR, itu didapat dari tabel 2.6 di buku Pak Kusnarjo, didapat 51 per 8, lalu SF-nya dari tabel 2.8 buku Yo, kenapa? Diameter offset.
didapat 14,196 inci. Baik, selanjutnya menghitung tebal tutup bagian bawah yang berbentuk konkal dengan sudut puncak 135 derajat. Tebalnya menggunakan persamaan 2.22 dari buku Pak Kusnarjo. Di sini kami menganggap D equivalent-nya itu sama dengan diameter offset, jadi sama dengan 84 inci. Lalu didapat tebalnya 6,11363/16 inci. Lalu untuk tingginya, tinggi bagian bawah menggunakan persamaan 2.9 buku Pak Kusnarjo, yaitu diameter offset per 2 tangan setengah alfa, didapat 17,397 inci untuk tinggi bagian bawah. Itu bagian bawah. Baik, selanjutnya berikut merupakan sketsa bejananya. Jadi tebal bagian atas 5/16 inci, PCR-nya 51/8 inci. Untuk tinggi bagian atas, tutup bagian atas 14,196 inci, SF-nya sebesar 1,5 inci sampai 3 inci, tinggi silindernya 140 inci, diameter offset-nya 84 inci, tebal tutup bagian bawah, conical, yaitu 6/16 inci, dengan sudut 135 derajat, tinggi tutup bagian bawah, conical 17,397 inci, lalu tebal silinder 3/16 inci. Baik, sekian dari kami yang untuk nomor 4. Mungkin ada tanggapan dari Pak Kusnarjo dan teman-teman lainnya. Ya, ada pertanyaan dari teman-teman? Halo? Adakah pertanyaan? Ya, jadi tadi pengambilan ininya ternyata benar ya, 17.200 tadi ya, applicable-nya. Jadi langsung lihat, kalau data kamu lihat langsung di Brownlee Yang ya. Saya takutnya yang di Pak Kusnarjo salah ketik dan lain sebagainya. Terus, alasannya adalah double welded but join. Oke, ambil E-nya, kamu efisiensi join-nya 0,8, oke. Yang kamu ambil adalah yang maksimum join efisiensi ya, 80%. Oke. Ada yang mau komen nggak dulu dari pekerjaan ini? Atau ada pertanyaan dari yang mengerjakan? Kan ini data DO sama LS sudah ada ya. Ya Pak. Nggak ada pertanyaan? Saya izin bertanya ya Pak. Ya silakan. Nah, saya Afif izin bertanya untuk menghitung sebentar. Menghitung apa? Tebal tutup bagian bawah ini Pak. Ini kan harusnya menggunakan diameter equivalent ya Pak. Sedangkan di buku cap Pak Kusnarjo itu nggak ada adanya itu toriconical kalau nggak salah. Jadi untuk khusus kalau toriconical ada diameter equivalent, tapi kalau tidak pakai toriconical langsung aja PIDE gitu aja ya. Dan D-nya boleh dipakai D yang biasa. Ya. Langsung aja ya, Pak. Ya. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Jadi untuk latihan desain itu sebenarnya jarang kita pakai toriconical. Ya, kamu susah membayangkan seperti apa kalau membuatnya itu ya. Kalau ini konikal gitu aja ya langsung disambung gitu di las. Seperti kamu membuat kerucut gitu aja. Oke. Okay. Ada yang lain? Standar di head sudah benar ya. Untuk batas jadi pakai persamaan ini R-nya sama dengan DO. Dan beberapa ketentuan di bukunya Pak Kusnarjo sudah ada. Kalau misalnya ini, atau di Brownlee Yang ada kemarin waktu latihan kan ya. Kalau standar di head, maka D-nya diambil, R-nya diambil sekian. Kalau
ini dan sebagainya, banyak lah ya. Kalau elip ada perbandingan RC per D ya. Untuk menghitung ground radiusnya. Oke. Okay. Everything is okay. Sudah timnya sudah semua ya Pak Anu Bulura? Ya sudah semua Pak. Oke, okay, berarti. Namun beberapa soal belum terbahas. Berarti bisa kita lanjutkan ke yang nosel kemarin ya. Dari nosel kemarin ada pertanyaan enggak dari kuliah nosel? Khusus sekarang bicara mengenai nosel. Gimana nosel? Kita kemarin sudah membahas contoh soal yang di nosel ya. Baik, contoh soal nosel halaman 36. Ada pertanyaan enggak dari situ? Kalau enggak langsung kamu lihat di halaman 36 itu how to apply ya persamaan-persamaan di 252 sampai 255 segala itu. Jadi kalau desain, tadi itu yang ada desain nosel tadi. Yang nomor berapa tadi yang ada desain nosel ini? Nosel-nya kamu cuma ngitung D, ya. Padahal katakanlah dia disuruh desain nosel itu soalnya. Nomor 4 tadi ya? Nomor 3, Pak. Nomor 3? Oke. Jadi, bila, ya entah dulu sebelum saya menjelaskan ini, yang contoh soal di bawah itu, yang pernah kita bahas, ada pertanyaan enggak? Sudah ya? Atau kamu lupa? Kamu baca dulu, saya kasih waktu 5 menit ya. Bangun, bangun, suruh bangun semua temanmu. Saya kasih waktu 5 menit, contoh soal itu baca lagi. Nanti saya tanya. Ya? Iya Pak. Oke, nanti saya tanya itu. Ya, sambil menggerakkan badan dulu, saya juga. Baik, contoh soal halaman 36-37, oke, baik, kalau begitu mari kita lihat ada kata-kata di sana itu ya. Tahapan berikutnya adalah mencari luas penampang setiap tebal pada bejana dan nosel. Itu biasa ya, jadi A sama dengan TRS kali DN, kemarin sudah kita bahas. A1, A2, A3, A4. Di sana ada TP, tebal penguat. Tebal penguat itu sudah ada. Ya, di soal sudah ada penguat. Tebalnya adalah setengah inci.
Ya. Lihat contoh di soal kalau dibacanya. Periksalah apakah penguat nozzle berdiameter. Nah ini penguat nozzle itu ya. 18,75 itu adalah penguat nozzle. Jadi DN. Tebal, nah ini adalah tebal dari penguat itu. Dipasang untuk memperkuat nozzle berdiameter. Ini diameter ya. Itu diameter nozzle. Yang tadi adalah diameter penguat nozzle. DN. Ada bayangan? Lihat di yang di atas itu. Diameter penguat itu ya. Yaitu yang bagian luar itu. 2 kali DIN. Lihat ya. 2 kali DN itu adalah sama dengan tebal penguat. TP. Jelas? Di gambarnya itu. Di buku ini Pak Wenario. Oh ya, jadi DP diameter penguat itu adalah yaitu 2 DIN itu. In case enggak ada ketentuan ya, maka kamu ambil langsung sama dengan 2 DIN. Kecuali diketahui nih, sekian angkanya, ini ngikutin angka ya kalau diketahui. Oke. Okay? Sekarang yang jadi masalah adalah bagaimana dengan tebal penguat bila tidak ada? Berarti kita akan mendesain dari awal kan? Berarti ya. Kembali ke halaman 35. Halaman 35. Jadi kalau TP-nya belum ada, maka dilakukanlah satu perhitungan biasa dulu ya. Ada ya. Jadi lihat itu A TRS kali DN. A1 A2. Ya. A1 A2. Dah, stop dulu. A1 A2. Sekarang kembali ke mana ini? Kembali ke halaman 36. Balik langsung ya. A1, A2 dihitung dulu. Di sini apabila A1 plus A2 sudah lebih besar dari A, maka dimensi penguat sudah memadai. Itu bila kita sudah mengusulkan ini ya. Mengusulkan penguatan. Bila A1, A2 lebih kecil dari A, maka dimensi penguat belum memadai. Artinya kita masih harus mempropos penguat. Ya. Bila A1 plus A2 lebih kecil dari A, maka nozzle perlu penguat. Maksudnya begitu ya. Karena di bawah itu ada keterangan yang enggak clear ya. Apabila suatu nozzle perlu penguat, dari mana tahunya iya dari A1 A2? Bila A1 A2 lebih dari A, maka artinya apa? Suatu penguatan berarti sudah, berarti ketika memasukkan ke persamaan A1 dan A2 kamu lihat, karena ada TP di sana. Iya kan? Yaitu 2 kali TN dikurangi TRN kali 2/4 TN plus TP. Ya, untuk tahap awal maka TP ini adalah 0. Ketika belum ada penguatnya. Dihitung dulu kemudian A1 A2-nya. Ya. Bila lebih kecil daripada A berarti perlu penguat. Jadi sama dengan apa yang di sana ya. Yaitu pertanyaan, apabila A1, A2, A3, A4 ya, itu ternyata lebih besar dari A atau tidak, maka dimensi penguat sudah memadai. Itu bila ya. Bila ternyata masih kurang, dimensi penguat belum memadai. Hal yang sama cukup dengan A1, A2. Bila A1 plus A2 itu kurang dari A, gitu ya, maka perlu penguatan.
Bila A1, A2 lebih besar dari A, sudah besar gitu ya, maka ya nggak perlu lagi. Yang berikutnya adalah kita harus menghitung berapakah penguat yang harus diberikan. Apapun yang terjadi begitu, terjadi. Jadi nggak usah penguatan, langsung dilas saja sudah. Itu kalau tekanannya rendah biasanya begitu. Kalau tekanannya tinggi, kebanyakan perlu penguatan. Ada komen dulu? Baru pekerjaan nanti diulang dengan menambahkan TP. Diproposlah TP. Gimana caranya? Persis seperti contoh soal 2.9 itu. Sama sudah dengan ini, contoh ini. Hanya tinggal tebalnya yang di sini diketahui setengah ini itu adalah diusulkan. Sampai memperoleh, ya, itu di contoh soal ini memperoleh A1 plus A2 plus A3 plus A4 ternyata lebih besar dari A. Sehingga diameter dan tebal penguat sudah memadai. Bagaimana kalau masih lebih kecil? Berarti ditambahkan lagi. Apa yang ditambahkan? Tebal penguatnya ditambah yang lebih tebal lagi. Tambahin tebal lagi. Jadi begitu ya. Tambahin lagi, begitu terus. Sampai A1, A2, A3, A4 lebih besar dari A. Oke? Okay? Ini mengenai nozzle ya. Ada komen dulu? Jadi yang tadi, ya oke. Okay. Jadi tadi soal yang ngomong soal nozzle nanti dikerjakan ya. Jadi ditulis sesuai dengan persamaan atau sesuai dengan contoh soal yang ada di sini. Cari dulu A1 plus A2. Berarti tanpa TP. Ada pertanyaan tadi? Saida, ada pertanyaan? Baik ya. Kalau enggak, kasih saya lanjutkan ke pengantar mengenai penyangga ya. Oke. Silakan dilihat halaman 48. Kurang berapa menit ya? 6 menit, Pak. Ya, masih lama. Ya, lihat ya. Ini contoh penyangga. Jadi, penyangga tangki. Kebetulan tangkinya adalah seperti yang sering kita bicarakan, yaitu tangki tutup atas adalah dish head, tutup bawah konis. Ya. Nah, kemudian ya. Ini misal saja ini hanya pandangan dari samping sehingga nampak dua penyangga. Jadi kira-kira ini penyangganya ada 4 sehingga yang dua di belakang sana pas di tertutup oleh yang penyangga yang di depannya. Ya, ya. Kemudian penyangga ini kemudian di tengah itu seperti kalau dandang, kamu ngerti dandang di rumah yang biasa untuk masak nasi, tahu ya? Tahu Pak. Tahu, sudah nggak pernah ke dapur mungkin ya. Itu ya. Yes. Uh,
Jadi ini ya. Kalau di rumah untuk masak nasi itu kan kayak gini nih ya. Dandang ada di rumah ya. Terus ini ada ini. Ini biasanya untuk apa ini? Ini untuk apa ini? Untuk apa? Ini untuk apa ini? Ini untuk apa? Pegangan, Pak. Pegangan untuk mengangkat. Ya, untuk mengangkat. Kenapa di sini itu ada beban? Apa bebannya? Di sini ada air, ya kan? Dia. Dan di sini ada tray. Tadi kita ngomong tray, ini di sana itu juga ada tray loh. Di sini ada tray, ya kan? Di rumah itu ada tray-nya loh. Ini perforated tray, ya. Perforated tray. Apa itunya? Ada lubang di sana, ya kan? Supaya uap dari sini bisa menerobos ke atas gitu ya. Terus menerobos ke atas gitu ya. Untuk memanasin di sini. Nah, gitu ya. Sama di tangki itu, lihat di gambarnya bukunya Pak Usnari. Maka ini adalah lak, ini adalah lak. Kadang-kadang orang mengistilahkannya adalah kupingan. Kupingan ya, kuping, benar-benar kuping ya. Karena kalau atau ya kupingan ya untuk ngangkat ya kan. Tapi berarti kalau kamu mau digendong diangkat kupingmu enggak ya coplan. Ini kupingan ya, jadi disebut lak. Di lak inilah kemudian nanti, jadi kalau dipandang dari samping ya, misal ini adalah bodi tangki, di sini akan dipasang ya. Akan dipasang, nah ini kupingan itu ya. Oh ya, gimana ini? Aduh. Gitu ya. Nah, ini ya. Kemudian nah, ya. Jadi yang dibuat akhirnya nanti itu akan dibuat ada berapa lembar kalau kita lihat di sini nih. Ayo, ada berapa lembar ini? Lembarnya ada ini lembar 1. Lembar 2. Lembar 3 nih ya. Ini lembar 3 yang bawah ini. Ada sama warnanya. Ini lembar 3 nih ya, bawah ini. Nah. Jadi hanya 3 lembar itu tok. Jadi ini bukan di depan ini kosong. Atas ini juga kosong, tapi kadang-kadang atas ini juga dibuat, dikasih ya. Nah. Kemudian nanti di bawah sini ya, di sini misalnya pipa ya, pipa ini dipasang di sini, pipa. Oh. Pipa, kemudian nggak ke bawah pipanya ini. Dilas di sini. Sehingga kalau misalnya digambar secara ini, seperti ini ya, di sini pipanya itu. Ya. Antara sini ini tentunya dilas ya. Pipa ini dengan lembar ini lembar ini plat ya, plat ini adalah plat. Lembar baja juga ya. Di sini dilas. Ini benar itu dilas ya. Ini pipa ya. Misalnya pipa yang dipakai di buku Pak Usnari itu ada dua ya. Lek itu ada yang gambar pipa, ada yang gambar I-beam gitu ya. Dilas. Nah, di sini baru nanti bagian bawah itu yang di sana itu ya dipasang juga lembar nanti. Lembaran. Gitu ya. Lembar dilas lagi di sini ya. Dilas di sini ya, dilas. Ini
dilas juga. Nah, kemudian ini nanti di dengan bawah di sini ada beton di sini. Di beton ya. Nah, di sini kemudian ini diberikan angkor. Angkor itu kayak semacam untuk menahan supaya dia tidak kemana-mana. Jadi, nah, ini. Dan ini adalah beton. Ini ketika ngecor ini dikasih ini kan. Nah, ini di murbaut, ini ada murbaut yang di sini. Semua ini di sini. Di sini juga ada empat ya. Jadi kalau dipandang dari atas, nanti akan ada begini. Di sinilah maka murbaut ini. Nah ini ada namanya di sana. Ada base plate ini ya. Ini base plate. Sepatu kalau bahasa lapangannya ya. Orang di proyek-proyek itu ini disebut sepatu. Sandal, sama yang sandal untuk lemek ini. Nah ini udah dilasnya. Sehingga ini juga punya, ini adalah lembar, ini namanya base plate, tapi ini sudah bilang base plate bawah. Dilas juga, dilas sama ya. Kemudian nanti itu di, ini di sini ada yang ditanam di, ini di ada gambar yang kaku di sana itu ya. Nah kita nanti akan menghitung ini dulu nih. Ini dia adalah lag. Baru nanti kita ngitung ini disebut lag. Sehingga bab ini kita nyamakan di situ di bukunya Pak Arnold ya, leg and lug. Leg itu ya kaki, lug itu adalah ini bagian yang pakai untuk menjadi kupingan ini. Kuping untuk ngangkat. Kalau di sini bukan ngangkat, nah, untuk sebagai untuk naruh di kaki. Sama juga ya. Kalau itu diangkat berarti kan ada yang ngangkat ya kan. Sama dengan itu diangkat. Jadi kalau itu bebannya apa yang harus ditahan? Yang harus ditahan adalah kalau ini adalah body tak, ini adalah body tangki dia bilang lagi. Saya bilang body ini body tangki. Maka di sini ada berat tangki. Sigma W. Sigma W itu berasal dari mana saja? Ayo. Isi tangki. Apalagi? Ayo. Berat tangki. Kapan kita pernah belajar, pernah ngomong berat tangki? Ayo. Saat belajar di buku-buku lain yang ya waktu itu kita ngomong ya coba ketika ngomong external pressure kemarin masih ingat bab 8 ya ya kita sudah ngomong berat coba lihat halaman 149 yaitu kata-kata berat. Ya setelah lihat halaman 149 ya di kolom kiri. Ya bagian bawah itu. Ada kata-kata ya di atasnya 8.4B. A shell plate of this thickness weight 33,15 pound per square feet. Ya, itu ada di situ. Jadi kalau nanti plat 3/16 ya. Berapa density-nya? Dulu saya pernah ngomong berapa deh? In case tidak ada data, maka itu di anu berapa? Saya bilang berapa? Masih ingat berapa? 490 pound per cubic feet. Hanya ini 490 pound per feet kubik. Ya. Lihat di Brownlein Young halaman 156. Ya. Di BY 156.
Oke, kalau ada isolasi misalnya saja. Isolasi ini kok sekarang kita temanya berat ya. Isolator. Di situ ada kita ada width of density insulation 40 pound per cubic feet misal. Kenapa kok pakai isolator segala? Yalah. Kalau kita ngomong tangki, tangki diisolasi ya, sering kita bicarakan di sini ada tangki diisolasi. Diisolasi semua segini, diisolasi. Isolasi semua, gitu ya. Isolasi. Ini adalah isolator. Itu beratnya. Isi, jadi kalau ini isi berisi, isi ini berapa, ya. Kemudian berat tangkinya, ya ini. Lihat, nanti steel-nya berapa, gitu ya. Jadi diketahui L, misalnya LS, ini berarti kalau LS diketahui, D tahu, ini kita bisa tahu luas penampang, luas lembaran. Berarti kalau density tahu, ini tahu volume tahu, ya kan? Volume tahu. Berarti dari plat ini, kita bisa tahu berat plat. Berat plat. Apa tujuannya kita tahu berat plat? Ya ini tadi tujuannya. Oke. Nanti kita lanjutkan pada kuliah hari Senin, oke? Bangun semua. Oke, kalau gitu perbaiki pekerjaan kamu yang tadi dan dikumpulkan lagi. Gitu ya, Bu Lurah, Atim? Iya, Pak. Baiklah, kita akhiri dulu ya. Oke, assalamualaikum. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak.